Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mujahjua horas. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah serta diberi rezeki yang melimpah. Amin. Nah, teman-teman semua, pada pagi hari ini kita lanjut mau potong buah ya teman-teman semua. Tapi ini belum jelas informasinya. Bisa jadi nanti tidak potong buah juga ya teman-teman semua, karena ini hari Rabu biasa orang-orang di sini pada pergi ke pasar belanja ya teman-teman semua. Kita belum dapat kabar info pasti sama tokeh ya teman-teman semua, tapi kita mesti ke kebun juga karena motor ataupun kereta daripada adik itu semalam rusak ya teman-teman semua, dan ada burunulun kita yang kemarin di sana belum juga terlangsir. Kita akan ke sana, mudah-mudahan nanti bisa motor yang kita baikkan ya teman-teman semua, kita akan keluarkan perondolannya. Karena jalan yang semalam jangan hancur sekali ya teman-teman semua. Buah yang begitu sedikit sampai sore melangsir, tambah lagi air yang tanti-intinya turun ya teman-teman semua. Ayolah teman-teman semua, ikuti terus perjalanan kami ya teman-teman semua. Kita ini berjalan kaki dari lin 4 motong ke lin 3 ya teman-teman semua. Apa bilangmu tadi, Man? Tanyakan dulu. Ya. Ini kita tanyakan dulu. Ini nge-gym ya motornya teman-teman semua. Kayaknya semalam kerjanya agak terganggu ya teman-teman semua. Nah, itu berondolan kita kemarin ya teman-teman semua, karena jalan kemarin hancur, kita tidak bawa ya. Ini mudah-mudahan motornya bisa hidup ya teman-teman semua. Tinggal semalam motornya di kebun. Kok gini nggak bisa? Harus nih. Nggak gitu. Ya kalau udah bekerak kan deratnya itu apa? Sumbat dia. Udah ngoli pula kan. Coba masukkan oli bersih dari lubang bus ya teman-teman semua, agar ringnya terlepas ya. Ini sepertinya semalam dibilang adik ini kekeringan oli, ini panas, tak bisa diengkol lagi. Udah. Udah. Ya biar lah. Emang kering olinya yang mana? Coba kita tengok dulu. Nanti enggak oli. Woi, emang kering. Tak ada oli. Mantap juga mesin kereta ini. Jalan enggak pakai oli. Sakti ini. Yes. Semalam nggak terengkol lagi ya? Membatu. Iya. Mudah-mudahan ini
bisa semalam membantu ini bisa mentahu. Bisa hidup. Nah, udah mentahu kok. Udah lembut. Nah, ini tinggal mengeluarkan olinya yang di dalam nih. Mana businya tadi? Nah, ini udah arang ini businya. Kita makan udah ngasap kan? Dia kalau memang udah kering oli itu memang ngejim, gitu lengket ya. Itulah caranya. Kita harus masukkan oli dulu dari atas. Duluan kan, baru ganti olinya. Kalau udah kayak gitu biasanya mau hidup itu mudah-mudahan ya. Kat dulu. Kita pasang businya dulu. Dicoba. Kat. Hidup kau ya, hidup. Nanti siramannya nangis. Nah. Hidup kan? Nah. Woi, ini nanti nyamuk banyak nih. Nah, baru bisa kue guyu kan? Tadi wes kayak jeruk purut mukanya. Wes mari wes. Tenanglah, masih ada kakang kan. Akalnya dikasih sama ulah 1000 ini, banyak. Tenangnya dah. Alhamdulillah teman-teman semua, motornya sudah hidup. Kita akan langsung lansir brondolannya keluar ya teman-teman semua. Karena ini belum ada informasi potong buah ini. Udah. Lele, ah? Udah. Jadi potong buah? Jadi. Kapan dia ngomong? Hah? Kapan Lele? Oh iya, oh berarti kita ini lanjut potong buah ya. Kita keluarkan dulu brondolannya, Le. Ya. Di ini nggak berani bawa dua karung ya teman-teman semua karena jalan sangat parah. Coba jajal dulu lah. Oke, kita lanjut potong buah di areal gubuk ya teman-teman semua. Karena di atas sana semalam belum lagi selesai tapi jalannya lumayan parah ya teman-teman semua. Kita belakangkan di atas ya teman-teman semua. Wah, sekarang pun terpuruk juga ya teman-teman semua. Memang jalannya lumayan parah. Ini sudah hancur lagi ya teman-teman semua yang kita gambang kemarin. Lengket lagi. Tepuruk. Hah?
tengah hari ya teman-teman semua. Kita istirahat dulu dan makan siang ya teman-teman semua. Nah ini Bik Regar masak cur-cur bilis rasa udang yang dikirim dari Dek Fiona. Suka kali dia ini, nanti pulang sekolah dia. Ini tidak Bik Regar campur ya teman-teman semua, ini khusus tepungnya, cuman Bik Regar campur dengan tepung terigu ya. Ini dia tepung cucur udang. Teman-teman semua, hari ini Bik Regar mau membuat jus timun suri ya. Tapi ini kita potong-potong dia, terus kita pakai santan ya, santan kelapa ya. Tapi dia kita ramas pakai air masak ya teman-teman semua. Nah ini dia kelapanya diparut dengan adek, Bik Regar ngupasi timun suri. Ya kita potong besar-besar ya teman-teman semua, biar puas kita makan. Kita pakai santan ya, santan putih, tapi air masak kita bikinnya. Nah ini langsung kita kasih gula putih ya teman-teman semua. Biasanya ini kalau Bik Regar buat pakai gula merah juga ya, pakai gula merah, pakai merica ya. Nah, merica bubuk lada itu. Nah, tapi ini karena nggak ada merica kita sama gula merah kita, jadi kita bikin gula putih aja ya. Sama garam. Ini kita kasih garamnya sedikit ya. 1 sendok. Nih. Maklum kalau di kebun ini, kalau kita mau keluar payah. Apalagi sekarang musim hujan, jalan pun becek ya teman-teman semua. Jadi ini ala kadarnya aja, apa adanya aja yang dibubuk dibikin Bik Regar ya. Ini pun sudah mantap juga nih ini teman-teman semua. Yang penting kan ada rasanya, rasa gula, manis. Dan ini santannya, kadang Bik Regar kasih juga santan putih, apa ya, susu. Tapi ini nggak ada susunya, nah, santan aja bikin Bik Regar. Nah ini sudah Bik Regar aduk gulanya tadi. Nah ini sudah manis. Nah ini dia esnya ya teman-teman semua. Tadi disuruh Bik Regar Dek Fiona belikan es di luar ya teman-teman semua. Jadi ini Bik Regar mau mencampurkan. Nah ini dia timun suri. Ini dong coklat. Coklat. Tunggu lah. Dah, keluar. Sini kau si putih-putih biar aku siin. Nah, buat teman-teman semua, ini Bik Regar bikin hondanya di pinggir jalan ya, tapi tidak pinggir jalan kali lah, karena di sini pun orang tidak banyak juga lewat ya teman-teman semua. Nah, ini Bik Regar mau ke dalam sekalian mau brondol juga ya, ngantar bontot orang Bang Milala ya. Kita jalan ke dalam karena dari mana-mana, dari depan pinggir kanal pun semua becek jalannya ya teman-teman semua. Bik Regar nggak bisa
melewatinya kalau udah dalam-dalam beceknya ya teman-teman semua. Nah, ikuti terus kami ya teman-teman semua. Nah, Honda Beat Regger pun Beat Regger kunci stangkan juga ya teman-teman semua, biar supaya aman ya. Di rumah Jaki ya, di rumah baru, istanaku adalah rumahku. Rumahku adalah istanaku. Ha, memang pemilah ini pandai betul. Bapak si Jaki lagi pingsan dia ya teman-teman semua. Aduh. Ayo sini. Ini sok tulang ini. Itu apa itu? Ini tadi. Ah, itu yang mantap, Ji. Nih. Hey. Lih. Gimana rasanya? Segar. Wah, segar. Kita minum jus timun suri teman-teman semua. Wih, segar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jaki tadi parahnya Uma ay, macam apa orang tak dikasih makan. Mah gitu. Beat Regger sampai di sigubuk panas. Jadi Beat Regger buka jilbab ya teman-teman semua. Aduh. Segar. Sendok teh, pinjam ya. Banyak isinya kan? Banyak. Kurang manis ya gara-gara panas di jalan. Manis dah. Udah membawa pada manis-manis kok masa kurang manisnya. Kan, Li? Cucit. Cucur apa ini? Cucur udang, ikan teri. Cucur udang. Cucur ikan teri. Ikan teri udah habis. Enak, Man? Enak. Weh, enak. Bocoku tuh apa yang kayak enak-enak kabeh. Semuanya enak ini. Menang jenenge makanan. Di sini cuma makanannya brondol ya, enak lah. Ini tadi langsung disita Piona ini. Ih, kesukaan Piona tuh. Teman-teman semua, kita sudah dapat satu karung ya. Ini cuaca pun sudah mulai mendung ya, jadi ini kita mau memenuhkan satu karung lagi dah tanggung. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak atas dukungannya buat kami, dan sampai di sini dulu video kita hari ini. Buat teman-teman semua, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan jauhkan dari segala mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.